Wakil Kelantan pula mahu Bumiputra diberi peluang yang lebih luas dalam industri automotif dengan tidak memansuhkan permit import terbuka. Kerajaan melalui UMNO akan lebih proaktif bagi meningkatkan penguasaan orang Melayu dan Bumiputra dalam bidang ekonomi dan pemilikan harta, hartanah. Kita tidak harus terus membiarkan golongan Bumiputra ketinggalan ketika kita mempunyai kuasa untuk mengubah keadaan. Matlamat kita bukanlah untuk merampas atau menggugat hak kaum lain, tetapi untuk memastikan orang Melayu tidak sekadar menjadi pemerhati ketika orang lain begitu gairah merebut kekayaan ekonomi negara ini.